Teori konspirasi Dharma Pongrekun di debat Pilgub Jakarta jadi sorotan. Stand-up komedi calon gubernur Jakarta Dharma Pongrekun menjadi sorotan di debat Pilgub Jakarta. 2024. Bagaimana tidak, ia malah membahas teori konspirasi saat paslon lainnya saling adu gagasan. Momen Dharma Menggebu-Gebu membicarakan teori konspirasi COVID-19 langsung viral di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh pegiat media sosial John Sitorus. Dan mampong dengan teori konspirasinya, debat cakup Jakarta sedikit menghadirkan tawa gara-gara pasangan ini. Cuit John Sitorus dalam X seperti dikutip suara.com Senin 7 Oktober 2024. Dalam potongan video berdurasi 2 menit 7 detik itu, Dharma membicarakan pandemi COVID-19. Menurutnya, masalah pandemi seharusnya dilihat dari apa yang tersirat, Bukan bukti-bukti tertulis, ia seolah mengajak publik untuk tidak mempercayai pakar. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat, bukan yang tertulis, tetapi yang tersirat, kata Dharma dalam debat. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, sehingga saya biasa melihat, selalu waspada, dan selalu melihat yang tersirat. Sambung jenderal polisi ini. Dharma melanjutkan pandemi COVID-19 bisa saja adalah strategi asing untuk mengambil kedaulatan NKRI melalui isu kesehatan. Ia juga mempertanyakan mengapa Indonesia harus mengikuti panduan terkait pandemi COVID-19. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuh bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja, ngikut. Kenapa ngikuti COVID? Ucapnya. Sontak, sikap dharma yang diduga percaya teori konspirasi COVID-19 langsung menuai kecaman dari warganet. Mereka melontarkan beragam kritik dan membahas terkait banyaknya korban jiwa saat pandemi. Kirain peserta stand-up komedi yang ngomong sindir warganet. Keluarga terdekat gue meninggal karena covid dan virus covid itu sangat mematikan. Kebetulan gue melihat langsung tahapannya. Dharma melontarkan isu basi di balut teori konspirasi ala Flash Garden. Dia menghina korban covid dan keluarga korban. Jahat sekali hanya demi ambisi pribadi. Kecam warganet. From Ahok vs Anies, Bikom Dharma vs RK, semua gara-gara Jokowi coy. Kelas debat untuk level gubernur isinya jadi bercanda begini, buang-buang anggaran, mending bikin stand up komedi dah, kritik warganet. Pengen denger pendapat nakal soal argumen ini deh, tambah yang lain.